agar seisi hidupnya tahu keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum seperti detak jantung yang bikin kopi cepat. Kamu bisa gak sih? Gak usah teriak-teriak. Alah, kamu tinggal bikin kopi aja. Aku harus dengerin ceramahan kamu dulu. Nih, cuciin bajuku sekalian. Aku ini sebenarnya siapa kamu sih? Aku ini istri kamu, bukan pembantu kamu. Harusnya kamu ngertiin aku dong. Kamu tuh ya, aku capek baru pulang kerja, terus harus dengerin ocehan kamu. Kamu ngapain, ha? Halo, Van? Halo, kenapa ada keributan apa lagi di rumah? Van? Ah! Cik! Lu kenapa, Van? Lu kenapa, Van? Lu gak bisa ikut perform besok? Tiba-tiba. Lu gak bisa kayak gitu, Van. Kita udah janji untuk anak kita. Maksud lu apaan? Gak bisa kayak gini. Lu gak ngerti, Vin. Lu pikir gua gak mau ikut perform? Gua mau! Sabar, sabar. Lu apa kayak gitu? Lu gak ngerti, anjing, gimana keluarga gua? Lu egois, tau gak? Lu suami saja enggak? Lu malah kayak bocah, anjing. Kita bisa nyelesain masalah ini baik-baik. Buat masalah perform besok. Biar gua aja yang ngomong ke kliennya. Cuma, gak seharusnya lu begitu banget. Ingat, lu itu Evano Alvaro, anugerah dari Tuhan yang indah dan bijaksana. Maafin gue. Slow, kan kita, lu bilang kalau kadang. Halo kak, selamat malam. Iya kak, selamat malam. Ada apa ya kak? Maaf mengganggu waktu malamnya. Saya ingin memberitahu kak, pembawa acara kita sedang sakit. Boleh nggak kita undur waktunya? Nanti kita tambahin lagi kok fee-nya. Oh ya kak, nggak apa-apa. Kira-kira tanggal berapa ya? Sekitar tanggal 30 Desember, kak. Bentar. Itu kan ulang tahun lu ya? Shh. Oke kak, terima kasih informasinya ya. Iya kak, terima kasih kembali. Selamat malam. Selamat malam. Nah kan, lu emang anugerah paling indah deh, Van. Bentar. Kan kita perform sekalian ulang tahun dia kan, traktir lah, nggak boleh gitu loh. Boleh banget tuh, boleh banget, boleh banget kan. Oke. Maafin gue ya. Iya, santai. Kan emang paling the best. Oke. Santai, Pan, santai. Cabut dulu ya, Tin. Gua pulang ya. Oh iya, hati-hati lu, Van ya. Bye-bye ya di jalan ya. Yo. Ngapain pulang? Ingat rumah. Butuh uang. Atau karir kamu gak bisa nutupin kehidupan kamu? Jawab! Aku gak ada urusan ya sama mama. Aku pulang cuma mau ketemu sama tante. Oh, udah hebat ya kamu sekarang? Berani ngelawan mama? Kenapa? Emang mama pernah ngajarin sopan santun pada orang tua? Kurang ajar! Bisa gak sih aku mendapatkan sebuah ketenangan? Aku capek! Yang aku dapetin dari keluarga ini hanyalah sebuah amarah.
Van. Van. Maafin Kak Vano ya. Real, kenapa? Lu tau gak si Van itu kenapa? Gak tau gue juga. Ya semoga aja kayak biasanya lagi. Semoga ya. Semoga. Kak, aku ada belajar bareng di rumah temen. Yaudah yuk. Biar Lavana yang nganterin. Van, nanti tanggal 30 Kak Vano perform. Kamu datang ya? Iya, Kak. Sakit. Ini dengan Mas Raka? Iya, Mas. Iya, Mas. Makasih ya. Iya, makasih, Mas. Gengs party. Van, adik lo kemana sih? Jam segini belum pulang. Jalanan aja, belaga tinggi. Gua gak akan jadi begini kalau lo jadi gue yang benar. Lu bener-bener ya? Apa? Kamu juga, kenapa sih, Van? Halo, Rin, kamu di mana? Lagi di rumah, Mas. Kenapa? Aku kesana ya. Iya, nggak apa-apa, Mas.
sini aja. Diminum dulu mas kopinya. Aku di sini kayaknya sampai lusa nih. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri dulu. Iya mas, kamu di sini selamanya juga nggak apa-apa kok. Fanka, kok mabok? Sejak kapan Kak Fano ngajarin kamu jadi kayak gini, ha? Kak Fano emang gak pernah ngajarin aku buat kayak gini. Tapi keluarga kita yang maksa aku buat kayak gini. Hah? Van, maafin mama belum bisa jadi orang tua yang terbaik buat kamu. Tapi mama bakal berusaha lagi supaya keluarga kita lebih harmonis lagi. Gimana sebagai permintaan maaf mama, kita masuk bareng. Kamu mau gak? Dua, gak, bat, keras kepalaku sama denganmu. Caraku marah, caraku tersenyum. Pak, lu kenapa lagi? Enggak, Pak, gak apa, ayo, lagi. Seriusan lu, kita bisa perform nih. Ya, ayo, lagi lanjut. Ntar ya, ulang. Ulang. 3, 2, 1, go! Keras kepalaku sama denganmu. Oh iya mah, besok Kak Fano perform loh. Mama mau ikut gak? Iya. Ayo, mama pengen lihat anak mama yang paling ganteng. Aku juga cantik. Rin, aku pulang ya. Maaf kalau aku sering repotin kamu. Iya nggak apa-apa mas, sering-sering kesini juga nggak apa-apa. Terima kasih banyak, aku pamit. Iya sama-sama. Mama, ayo cepetan. Iya sayang, sebentar. Yuk. Ya mas. Halo sobat deretan 100.2 FM, balik lagi sama gue Restu Maulana. Di sini gue bakal ngasih tau lo pendatang baru di dunia musik. Siapa lagi kalau bukan Fano dan kawan-kawan? Bertaut Nadine Amizah. Check it out. 30 Desember 2020, ku masih bahagia dan bangga memiliki orang tua sepertimu. Ma, Pa, ku tahu kau sedang bermain peran untukku dan adikku. Semua skenario bisa kau jalankan dengan indah, diiringi sebuah melodi untuk bisa kau jadikan tempat singgah. Ma, Pa, aku yakin di balik keras kepalamu, cara marahmu, terdapat rasa sayang yang tak bisa didefinisikan. Walaupun
Aku tahu Marmolepi sedang ada di tengah-tengah kita. Tapi hangatnya sinar mentari akan menyinari kita dengan sama-sama. Alvano, Alvaro. 3, 2, 1, go! Berjalan seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman. Dia tapi tak sungguh kau